lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan sedang mengupayakan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya yang bernama Bung Ropan, ia sudah menanyakan itu secara langsung kepada Erick Thohir. Ronny Pangemanan ingin tahu apakah ada penambahan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya timnas Indonesia sudah mendapatkan tiket untuk berlaga pada ronde ketiga. Tiket itu didapatkan setelah timnas Indonesia duduk di peringkat kedua klasemen akhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Untuk bersaing di babak tersebut, Timnas Indonesia tentu saja harus mempunyai pemain-pemain keturunan baru. Kevin Dix memang sebelumnya menjadi pemain yang sudah lama dibidik oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hanya saja saat itu, Kevin Dix masih berharap bisa dipanggil Ronald Koeman ke Timnas Belanda di Piala Eropa 2024. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada. Tapi dia tidak bisa bicara secara detail perihal pemain A, B, C, dan D. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix. Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ronny Pangemanan. Usaha yang dilakukan PSSI saat ini tidak bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, keluarga Kevin Dix sudah membuka diri agar sang pemain bisa membela timnas Indonesia. Tentu saja ini menjadi angin segar untuk Shin Tae-yong. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix ini. Keluarganya Kevin Dix juga sudah membuka diri. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, sudah ada 12 pemain keturunan yang memperkuat tim merah putih yakni Elkan Baggott, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Stuik, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choeaon, Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Kelvin Verdong. Sebenarnya masih ada satu lagi yakni Martin Paes. Kiper FC Dallas yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu saat ini sedang dalam tahap perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. Striker baru dengan nilai pasaran 15,64 miliar rupiah bocor ke publik, dan nama Ula Romeni muncul sebagai kandidat terkuat. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh pandit senior, Ronny Pangemanan, yang mendapat bocoran langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi solusi atas lini serang Timnas Indonesia yang kurang impresif, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ronny Pangemanan, yang akrab disapa Bung Ropan, mengungkapkan informasi terbaru ini melalui channel YouTube-nya. Dia menyatakan bahwa Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa Ula Romeni masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Pak Ketua, Erick Thohir, lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar gol biar ini berhasil, ujar Bung Ropan pada Minggu 16 Juni. Ula Romeni, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie, dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini dikenal sebagai goal getter, tipe penyerang yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Ropan menambahkan bahwa kehadiran Ula Romeni akan sangat membantu Timnas Indonesia dalam mengonversi setiap peluang menjadi gol.
Karena kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah menjadi masalah utama kita di tim nasional, katanya. Selama ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengandalkan Rafael Struik untuk membongkar pertahanan lawan. Namun, menurut Bung Ropan, Struik lebih cocok bermain sebagai sayap ketimbang sebagai striker utama. Para penyerang muda Indonesia saat ini, seperti Malik Rizaldi dan Dimas Derajat, belum cukup mumpuni untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada Rafael Struik memang, tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik. Dia bisa bermain sebagai flank. Pemain yang bermain di Liga 1 kita mempunyai pemain rising star seperti Malik Rizaldi atau Dimas Derajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga, menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, jelas Bung Ropan. Ula Romeni sendiri telah menunjukkan performa impresif di FC Utrecht. Kemampuannya dalam mencetak gol dan visinya di lapangan membuatnya menjadi kandidat ideal untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dengan tinggi badan yang ideal dan kecepatan yang mumpuni, Romeni bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Proses naturalisasi Romeni diharapkan bisa berjalan lancar mengingat kebutuhan mendesak timnas Indonesia akan striker berkualitas. Jika naturalisasi ini berhasil, Romeni diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dan beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Proses adaptasi ini penting agar Romeni bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi nyata dalam setiap pertandingan. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga memiliki peran penting dalam proses naturalisasi ini. Komitmennya untuk meningkatkan kualitas tim nasional melalui naturalisasi pemain asing berbakat menunjukkan visi yang jelas dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga telah membuktikan komitmennya dengan merekrut beberapa pemain naturalisasi sebelumnya yang berhasil memberikan dampak positif bagi tim nasional. Dengan masuknya Ula Romeni dalam radar naturalisasi, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain berkualitas seperti Romeni akan memberikan kepercayaan diri lebih bagi skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan berat di zona Asia. Selain itu, kehadiran Romeni juga diharapkan bisa memotivasi para pemain lokal untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Kompetisi internal dalam tim nasional akan semakin ketat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Progres naturalisasi Romeni ini tentu saja menjadi perhatian utama bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Mereka berharap proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat waktu yang semakin dekat dengan dimulainya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan besar diletakkan pada pundak Romeni untuk bisa menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda melangkah lebih jauh di kancah internasional. Kehadiran Romeni juga diharapkan bisa menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan berprestasi di level internasional. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat, semoga proses naturalisasi ini bisa segera terrealisasi dan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, milik FC Copenhagen, Kevin Dix dirumorkan menjadi salah satu pemain yang bersedia dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Kevin, yang merupakan pemain berposisi back, punya darah Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi yang merupakan perempuan asal Maluku. Pemain berusia 27 tahun itu tercatat belum pernah dipanggil ke timnas Belanda level senior. Dia hanya bermain di kelompok umur dari U19, U20 dan U21. Meski tampil memukau bersama FC Copenhagen di Liga Champions di mana dia membantu timnya mengalahkan Manchester United 4-3 pada akhir tahun lalu, namanya tidak masuk dalam skuad Belanda di Euro 2024. Situasi itu membuat Kevin Dix masih memenuhi syarat untuk berseragam timnas Indonesia. Masalahnya, belum ada kepastian apakah sang pemain siap untuk dinaturalisasi. Meski begitu, terdapat tiga tanda yang membuat rumor Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia bisa menjadi kenyataan.
Ia pernah bertanya pada salah satu gelandang timnas Indonesia yakni Mark Klok. Mark Klok, yang juga gelandang Persib Bandung yang juga berdarah Belanda, mengungkap bahwa Kevin Dix pernah berdiskusi dengannya tentang proses naturalisasi menjadi WNI. Klok pun siap membantu Dix dalam proses tersebut. Kevin banyak bertanya pada saya tentang bagaimana saya mengambil proses naturalisasi, kata Mark Klok beberapa tahun lalu dikutip dari Goal, Senin, 17 Juni 2024. Tak hanya itu, klub sang pemain FC Copenhagen, klub Kevin Dix, memberikan kode melalui media sosial mereka yang mengindikasikan bahwa sang pemain akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dan hal ini dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan, menyatakan bahwa PSSI tengah berusaha untuk menaturalisasi Kevin Dix. Hal ini dilakukan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.